Lionel Messi baru saja membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 setelah menang adu penalti 4-2 atas Prancis. Lionel Messi pun tampil gila. Selain mencetak 2 gol di waktu 120 menit, Lionel Messi juga mengemas gol di adu tendangan penalti. Ada sejumlah rekor yang dicetak Lionel Messi di Piala Dunia 2022. Top skor sepanjang masa Argentina di Piala Dunia. Hal itu membuat Lionel Messi langsung menjadi top skor sepanjang masa Argentina di Piala Dunia, yakni 13 gol. Ia mengungguli top skor sebelumnya, Gabriel Batistuta yang mencetak 10 gol. Pemain termuda dan tertua yang cetak gol bagi Argentina. Lionel Messi saat ini tercatat sebagai pemain dengan usia termuda dan tertua yang cetak gol bagi Argentina di Piala Dunia. Pada 2006, saat Argentina menang 6-0 atas Serbia dan Montenegro, Lionel Messi mencetak 1 gol. Saat itu usia Lionel Messi ada 18 tahun, 357 hari. Kemudian saat membobol gawang Belanda di perempat final Piala Dunia 2022, Lionel Messi tercatat sebagai pemain tertua yang mencetak gol bagi Argentina, tepatnya di usia 35 tahun, 168 hari. Cetak gol di seluruh babak. Lionel Messi mencetak gol di seluruh babak Piala Dunia 2022, yakni fase grup 16 besar, perempat final, semifinal, dan Piala Dunia 2022. Lapulga pun tercatat sebagai pemain pertama yang selalu mencetak gol di seluruh pertandingan fase grup. Menit bermain terbanyak. Lionel Messi saat ini tercatat sebagai pesepak bola dengan menit bermain terbanyak di Piala Dunia. Lapulga melewati pemegang rekor sebelumnya asal Italia, Paolo Maldini. Penampilan terbanyak di Piala Dunia. Lionel Messi saat ini tercatat sebagai pesepak bola dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, yakni 26 kali. Ayah tiga anak ini mengalahkan pemegang rekor sebelumnya asal Jerman, Lothar Matthäus, yang mengemas 25 caps. Kemenangan terbanyak di Piala Dunia. Lionel Messi sudah mencatatkan 17 kemenangan di Piala Dunia. Jumlah itu melewati pencapaian Miroslav Klose yang mencetak 16 kemenangan. Samai rekor Pele. Lionel Messi menyamai rekor Pele sebagai pesepak bola dengan kontribusi gol terbanyak, termasuk asis di Piala Dunia, yakni 22 bola. Pele tercatat mengemas 12 gol dan 10 asis, sedangkan Lionel Messi mencetak 13 gol dan 9 asis. Pemain pertama yang meraih 2 Golden Ball di Piala Dunia. Lionel Messi merupakan pemain pertama yang meraih 2 Golden Ball atau 2 trofi pemain terbaik Piala Dunia. Jadi, Lionel Messi layak disematkan sebagai GOAT atau pesepak bola terbaik sepanjang masa.